السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini untuk kita sama-sama duduk dalam majlis yang mana insya-Allah mudah-mudahan majlis yang mana dibangga-banggakan oleh para malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan mudah-mudahan kita perbaiki niat kita untuk dalam majlis ini untuk sama-sama muzakarah, sama-sama wadhakir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin, kerana dengan bermuzakarah, dengan saling ingat memperingati, itulah bermanfaat untuk orang-orang beriman. Dan kemudiannya sama-sama kita buat satu niat yang mana kita sering lupa untuk buat, itu dia niat i'tikaf. Hanawaitul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid sunnatullah taala. Mudah-mudahan berterusan kebaikan semasa berada, kita berada dalam rumah Allah ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi sempena bulan ini bukanlah kita terlalu mengagung-agungkan Rasulullah sampai kita letak dia dalam kedudukan Tuhan, tak. Itu dilarang sama sekali oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada bulan kelahiran Rasulullah ini adalah sebenarnya untuk kita mengenal siapakah insan manusia yang bernama Rasulullah itu. Kerana kita belum kenal. Setengah orang dia allergic dengan perkataan maulid. Setengah orang dia susah nak dengar dengan perkataan bulan kelahiran Rasulullah. Tetapi sebenarnya dia allergic dengan perkataan tu, dia tak tahu apakah hakikat yang kita bincangkan, yang kita sama-sama muzakarah. Kerana Rasulullah SAW sendiri banyak kali kalau kita rajin baca Al-Quran dengan tadabbur, kita rajin buka Al-Quran dengan penghayatan, maka kita akan nampak sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala treat dia punya kekasihnya manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kita boleh tengok contohnya di awal muka surat juz yang kedua. Rasulullah tak ada ungkap apa-apa pun berkenaan dengan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblah ke Baitul Maqdis. Rasulullah tak ada ungkap apa-apa pun. Cumanya Rasulullah SAW di dalam hati baginda, keinginan baginda untuk kiblah ditukarkan ke mana? Ditukarkan ke Kaabah, ditukarkan ke Makkah Al-Mukarramah. Belum diungkapkan oleh Rasulullah SAW, tetapi keinginan baru. Baru keinginan dalam hati Rasulullah SAW. Apa firman Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh wahai Muhammad, kami telah lihat taqalluba wajhika fis sama, turun naiknya pemandangan kamu ke langit. Rasulullah SAW tunggu bila malaikat turun untuk datang bawa wahyu, malaikat Jibril turun untuk bawa wahyu bertukarnya kiblah daripada Mekah ke daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Tengok bagaimana Allah menghargai Rasulullah SAW punya apa yang tersirat, belum diungkapkan lagi oleh Rasulullah SAW. Allah terus berfirman apa? Falanuwalliyannaka kiblatan. Apa perkataan selepas tu kalau tuan-tuan boleh baca? Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami pasti dan pasti akan alihkan kiblat berdasarkan tardaha, apa yang engkau suka wahai Muhammad. Nak tunjukkan bukan calang-calang orang bernama Muhammad bin Abdullah ini, bukan calang-calang orang Nabi kita Muhammad bin Abdullah ini. Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan kiblat. Ulama tafsir belum habis solat lagi, dalam solat sendiri Allah dah tukarkan kiblat. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menghargai, sangat-sangat menjaga kekasihnya Rasulullah SAW. Kita hari ini kita anggap sebagai satu benda yang salah untuk mengenali, untuk saling mengucapkan, untuk saling bermuzakarah berkenaan hari kelahiran Rasulullah SAW. Kita bukannya menyembah Rasulullah, tetapi hakikatnya kita tak kenal pun Rasulullah.
Kita tak kenal pun Rasulullah, kita cakap sayang Rasulullah, love Muhammad, love our prophet, kenal Rasulullah pun tak. Kita boleh tengok satu contoh yang lain. Contoh yang lain dalam juz yang ke-22 kita boleh buka. Sebelum kita masuk pada tajuk kita pada malam ini, dalam juz yang ke-22 saya akan tunjukkan ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab. Di dalam suratul Ahzab ayat 53. Dalam suratul Ahzab ayat 53 muka surat dalam Al-Quran ni 425. Muka surat 425. Bagaimana Rasulullah belum ungkapkan apa-apa lagi, Allah dah turunkan wahyu. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, itulah dia para sahabat. Rasulullah SAW ada buat jamuan, Rasulullah bernikah, Rasulullah ada buat jamuan walimah, maka sahabat pun masuk duduk. Lepas makan mereka tak keluar bersembang. Jadi Rasulullah SAW berat hati untuk beritahu pada para sahabat, faham-fahamlah sahabat, ini malam pertama aku keluarlah lepas makan. Itu dalam hati Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak ungkap. Belum sempat Rasulullah ungkap lagi, baru ada dalam hati Rasulullah, Allah dah tegur para sahabat, dah turun wahyu. Nak tunjukkan Rasulullah SAW punya hati itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah, la tadkhulu buyutan nabi. Wahai para sahabat, janganlah kamu masuk dalam rumah Rasulullah. Illa an yu'dhana lakum, kecuali apabila kamu diizinkan. Ila ta'amin, untuk menjamu makanan. Ghayra nadhirina inah. Saya teruskan, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Wala musta'nisina li hadis, jangan mulakan bersembang. Kenapa? Apakah perkataan selepas tu? Itu yang kita nak perhatikan. Inna dzalikum, kerana perbuatan kamu itu yu'dhin nabiyya, menyusahkan, menyakiti hati kekasihku Rasulullah SAW. Benda yang menyakiti Rasulullah itu pun benda yang Allah tak suka. Jadi sebenarnya kita, sebelum kita baca pada malam ini Rasulullah rahmat semesta alam, kena faham bila kita baca Al-Quran itu kedudukan siapakah ini Rasulullah. Siapakah itu Rasulullah SAW yang perlu kita kenal, yang perlu kita bangga kita adalah umatnya, yang perlu kita sentiasa tidak lupakan baginda dalam salawat kita. Sebenarnya dia bukannya calang-calang orang, adalah makhluk yang mana makhluk yang terbaik, ciptaan Allah Jalla wa'ala, Allah yang Maha Esa. Jadi tajuk yang telah diberikan pada malam ini adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muka surat terakhir surah Al-Anbiya, wama arsalnaka, aku tidak utuskan engkau wahai Muhammad, illa, kecuali, rahmatan lil alamin, rahmat mesti untuk semesta alam. Alam apa? Alam satu alam. Alamin plural jamak kepada alam, maksudnya alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam haiwan, alam tumbuhan, semuanya Rasulullah adalah rahmat. Macam mana kita boleh faham bahawa Rasulullah adalah rahmat? Maka di sini ulama tafsir antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata apa? Rasulullah SAW, kita ambil rahmat yang pertama adalah rahmat untuk manusia. Rasulullah diutuskan itu adalah rahmat untuk manusia. Bagaimana? Yang pertamanya bahawa apabila Rasulullah diutuskan, maka baginda Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah bawa itu sebenarnya adanya kebahagiaan dan kebaikan untuk manusia. Kita boleh kaji satu persatu sunnah Rasulullah. Kita takkan sempat umur kita untuk kaji sunnah Rasulullah, dia punya kelebihan. Bagaimana apabila Rasulullah SAW, kita tengok Rasulullah dihantar pada mana zaman yang mana bangsa Arab dipandang lekeh oleh kerajaan-kerajaan yang maju pada masa tersebut. Kerajaan Farsi pandang bahasa Arab dengan sebelah mata. Kerajaan Rom pun pandang bahasa Arab dengan sebelah mata. Banyak kerajaan-kerajaan yang maju anggap bangsa Arab adalah bangsa yang mundur. Tetapi apabila Rasulullah SAW diutuskan dalam keadaan yang mana bangsa Arab pada masa itu yang kuat menindas yang lemah,
yang mana pada bangsa Arab pada masa itu menjadikan perempuan-perempuan sebagai alat dagangan mereka, yang mana bangsa Arab pada zaman itu menanam hidup anak perempuannya hidup-hidup kerana mereka anggap anak perempuan ini apabila dah besar hanya menyusahkan mereka. Jadi Rasulullah SAW diutuskan pada waktu itu sebagai rahmah, bagaimana Rasulullah dalam umur baginda lebih kurang 23 tahun menjadi Rasul, ubah kehidupan 100% para sahabat. Daripada yang manusia sendiri pandang keji, pandang hina, tak nak pandang bangsa Arab ni, kepada manusia yang mana Allah redha, radiyallahu anhum maradu'an. Tetapi kita perhatikan bagaimana dengan penuh kasih sayang Rasulullah ubah. Kita tengok, orang Barat boleh kata merekalah yang menghapuskan, yang menghilangkan sistem penghambaan. Itu mereka punya declaration daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis. Tetapi sebenarnya yang menghilangkan penghambaan adalah Rasulullah SAW. Orang Barat kata mereka adalah yang mana hilangkan sistem penghambaan. Hakikatnya hidup kita hari ini adalah dalam penghambaan. Penghambaan daripada segi ekonomi, penghambaan daripada segi kewangan, penghambaan daripada segi pinjaman. Kita tak boleh nak buat apa-apa kalau tak beli produk mereka. Kita adalah hamba. Mereka kata mereka yang hilangkan sistem penghambaan, tak lain tak bukan yang mula-mulakan hilang sistem penghambaan adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Tetapi dalam masa yang sama tak menghilangkan hak-hak kepada tuan. Si tuan itu ada hamba. Tetapi bagaimana Rasulullah bawa sistem hilangkan penghambaan? Bulan Ramadan tak puasa, kena merdekakan hamba. Tengok bagaimana cara Rasulullah SAW hilangkan penghambaan, yang mana tuan dia dengan redha pun sanggup untuk merdekakan hambanya. Barang siapa yang merdekakan hambanya, kelebihannya begitu-begitu. Barang siapa yang buat begini, barang siapa yang bunuh orang lain dengan apa, qatal khata', tak sengaja, kena merdekakan hamba. Jadi banyak benda dalam Islam, kalau kita buat salah, hukuman dia antaranya apa? Kena merdekakan hamba. Manusia yang mula-mula sekali yang bebaskan, yang hilangkan sistem penghambaan adalah tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW diutuskan, yang mana pada waktu itu perempuan berada pada martabat terendah, kena tanam hidup-hidup. Hari ini kita pun dah tiba pada zaman yang mana manusia ni dia cycle, dia pergi balik pada zaman jahiliah. Dapat anak dia pergi buang, dapat anak dia pergi bunuh. Sebenarnya inilah akibatnya apabila kita belakangkan agama, kedepankan dunia, maka kita tak lain tak bukan akan kembali pada zaman jahiliah. Ketika perhatikan, manusia bernama Muhammad bin Abdullah diutuskan di zaman yang mana anak-anak kecil dibunuh, anak-anak perempuan. Hari ini masyarakat Barat yang kata mereka yang memperjuangkan hak-hak perempuan, women's right. Siapakah yang memperjuangkan hak perempuan? Tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah konteks, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mana Rasulullah diutuskan pada zaman siapa yang miskin, siapa yang lemah pasti kena buli, pasti kena tindas. Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah diutuskan dengan satu sistem yang paling baik, sistem zakat. Apabila kita tinggalkan sistem Rasulullah, sistem zakat, maka kemiskinan akan pasti ada. Jadi sebab itulah, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rahman untuk semesta alam. Banyak lagi contoh kalau kita kaji. Contohnya satu-satu sunnah Rasulullah. Contohnya sunnah salam saja. Sebarkan salam. Apa kelebihannya? Sabda Rasulullah, barang siapa yang sebarkan salam, rumahnya akan dapat keberkatan. Barang siapa yang sebarkan salam, akan adanya kasih sayang di antara sesama manusia. Barang siapa yang sebarkan salam, itu baru satu sunnah. Jadi sebenarnya Rasulullah itu apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rahman untuk semesta alam. Okey, jadi kita faham bahawa Rasulullah adalah rahmat untuk semesta alam, untuk manusia. Untuk jin, untuk orang kafir pula bagaimana? Kalau kita perhatikan sejarah manusia daripada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Salih, kebanyakan manusia apabila mereka ingkar, mereka kafir, maka mereka akan diazab.
Nabi Nuh ditenggelam dengan banjir orang yang kafir. Nabi Lut dihujan dengan batu dan diterbalikkan daripada tempat yang tinggi sampai ke bawah diterbalikkan. Nabi Hud diterbangkan dengan angin dan sebagainya. Tetapi ulama tafsir antaranya Ibnu Katsir berkata apa? Rasulullah adalah rahmat untuk orang kafir pun bagaimana? Tak adanya banjir bah besar untuk orang kafir semata dalam zaman Rasulullah. Umat Rasulullah teruk macam mana pun manusia itu, kafir macam mana pun manusia itu, takkan berlaku banjir macam zaman Nabi Nuh disebabkan keingkaran manusia. Takkan berlakunya apa yang berlaku kepada kaum Nabi Hud AS. Takkan berlaku seperti apa yang berlaku kepada kaum Yahudi disebabkan mereka ingkar cakap Nabi mereka, mereka diubah menjadi buruk. Takkan berlaku. Maka itulah ulama tafsir beritahu, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah ini diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Kita dah selesai dengan manusia, sebenarnya belum selesai. Banyak aspek lagi yang kalau kita perhatikan kehidupan Rasulullah, sebenarnya Rasulullah yang bawa perubahan, tetapi disebab kita telah dikongkong, kita telah ditipu, kita telah diubah bahan bacaan kita, kita anggap baratlah yang baik, kita lupa semuanya itu mereka ambil daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah selesai bahawa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rahmat untuk seluruh alam. Untuk jin pula bagaimana? Untuk jin pula adalah benda yang sama. Itulah dia kalau kita perhatikan di dalam suratul Ahqaf. Bagaimana apabila jin-jin yang baik ini, apabila mereka dengar Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka kata apa? Mereka kata, wa issarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Mereka dengar Al-Quran. Falamma hadaruhu. Bila mereka dengar Rasulullah baca Al-Quran, mereka saling berkata, ansitu, ansitu. Diam, diam, kita dengar. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Kemudiannya dalam ayat seterusnya mereka berkata, qalu ya qaumana. Lepas mereka dah dengar Al-Quran, mereka patah balik kepada jin yang lain, mereka kata apa? Inna sami'na kitaba. Sesungguhnya tadi kami telah dengar satu kitab. Inna sami'na kitaban unzila ilaik musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang mana memberi petunjuk untuk kita juga bangsa jin. Ya kau mana, wahai jin-jin yang lain, ajibu da'i Allah, terimalah Muhammad ini pesuruh Allah Jalla wa'ala. Kita tengok Rasulullah SAW membawa rahmat untuk jin juga. Sebab itu Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW bercerita berkenaan dengan jin, Rasulullah SAW kata apa? Makanan yang kamu baling, makanan lebihan sisa makanan yang kamu baling itu, maka apabila jin pegang, automatik tumbuhlah balik, kalau contohnya tulang, tumbuhlah balik dia punya isi-isi ayam, isi-isi benda tadi. Nak beritahu bahawa jin pun Rasulullah diutuskan sebagai rahmah untuk jin. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah rahmat untuk manusia Islam dan juga kafir. Rasulullah rahmat untuk jin Islam dan juga kafir. Perumpamaan yang senang yang telah diberikan dalam tafsir Al-Wasit karangan Tantawi, apa dia? Bahawa contohnya adalah satu telaga mata air yang sangat manis. Contohnya adalah seperti satu telaga air yang sangat manis, ayyufajjirallahu aynan adhiqatan. Sangat manis. Tetapi apa yang masalahnya? Ada sebahagian manusia ni dia rajin, dia pergi ke telaga air itu, dia pun minum daripada telaga air itu, dan fayasqi zuru'ahum, dia bagi kepada binatang dia, kepada tanaman dia air, maka dia dapat manfaat. Tetapi ada lagi satu manusia ni pemalas. Dia nampak telaga air itu depan matanya, tetapi dia tak nak pergi melangkah ke tempat air itu, tak nak minum daripada air itu, dan dia tak nak ambil manfaat daripada air itu. Maka sebenarnya dia sendiri adalah rugi. Maka dalam tafsir Al-Wasit karangan Tantawi katanya apa? Begitulah juga perumpamaan antara orang beriman dan juga orang tidak beriman. Perumpamaan antara orang beriman dan orang tidak beriman, Rasulullah itu ada. Rasulullah bawa kebahagiaan.
Rasulullah bawa kebaikan, tetapi itu terpulang pada diri kita, kita nak ambil ataupun tidak. Kita rajin, kita usaha, kita ambil, kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Tetapi kalau kita tolak hidup Rasulullah, akhlak Rasulullah, sirah Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka kitalah yang akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Kita dah selesai dah dengan dua alam, iaitu alam manusia dan juga alam jin. Macam mana Rasulullah ini adalah rahmat untuk para malaikat? Rasulullah rahmat untuk para malaikat adalah dengan benda-benda yang Rasulullah sampaikan kepada kita berkenaan dengan malaikat. Bagaimana kita boleh tahu tentang adanya benda yang kita tak nampak? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Hamalatul Arsy. Macam mana kita tahu? Itu semuanya kerja mereka, sifat mereka kita tahu melalui seorang manusia yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama tafsir beritahu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini adalah sebab Rasulullah rahmat untuk para malaikat juga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan baginda kita boleh kenal malaikat, kita boleh tahu apa itu malaikat, kita boleh tahu sifat-sifat malaikat dan pekerjaan para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah sebut dalam surah Tahrim, malaikat ni tak pernah ingkar pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, tak pernah melawan pun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jadi kita dah selesai dah dengan manusia sebahagian, kita dah selesai dah dengan jin, dah selesai dengan malaikat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan rahmatnya Rasulullah, walaupun kita tahu di dalam suratul Baqarah ayat 143 firman Allah apa dia, innallaha, sesungguhnya Allah itu, binnasi, dengan manusia, laraufun, adalah sangat-sangat pengasih. Kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Muka surat 22. Muka surat 22 firman Allah apa dia? Innallaha, sesungguhnya Allah, binasi, dengan manusia. Apakah sifat Allah yang Allah sebutkan dalam ayat itu? Ra'ufun, yang mana terjemah ni apa dia, kalau kita perhatikan dalam ayat 143, maha pengasih. Okey, kita dah nampak Allah gunakan sifatnya ra'ufun. Cuba kita buka ayat yang kita baca berkali-kali, kita biasa baca, apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin. Apa dia? Ra'ufun. Allah bagi Rasulullah sifat pengasih dia, ra'ufun, innallaha bin nasi la ra'ufun. Itu sifat Allah. Allah sharekan dengan Rasulullah. Maka daripada sini ulama tafsir beritahu bagaimana besarnya makna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu, penyayangnya Allah itu, Allah sharekan sifatnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Rasulullah ini sifatnya terlalu pengasih, terlalu rahmat untuk kepada umatnya, kepada manusia, bahkan kepada jin, kepada para malaikat, maka kita pun tahu manusia itu akan dapat sifat daripada siapa yang dia berkawan. An-nasu ala dini khalilih, manusia itu nak tahu sifat dia macam mana, tengok kawan dia. Kawan dia baik, insya-Allah dia baik. Kawan dia tak baik, insya-Allah harap-harap janganlah dia menjadi tak baik, al-ayazu billah. Jadi apabila Rasulullah SAW sifatnya rahmah, Allah sampai sharekan sifat Allah raufun kepada Rasulullah, maka kita perhatikan apabila Allah ceritakan berkenaan dengan para sahabat, Allah sebutkan sifat rahmah pun kepada para sahabat. Padahal rahmah itu sifat Allah. Innallaha bin nasi laraufun rahimun. Sifat rauf tu sifat Allah, rahimun tu sifat Allah. Tetapi disebabkan rahmat Rasulullah ini terlalu banyak, terlalu membuak-buak,
para sahabat yang duduk di sekeliling Rasulullah itu pun Allah sharekan sifat tersebut bersama dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita boleh nampak kalau kita baca Al-Quran di akhir suratul Fatah ayat terakhir, kalau kita baca juz yang ke-26 firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu Rasulullah, kita dah selesai. Tetapi sahabat ni macam mana? Walladzina ma'ahu, dan mereka ada kereta terbakar di depan. Kereta apa? Bersebelah dengan BMS 86. Lajunya acik cakap, saya tak boleh nak tangkap. Okey, acik sebut perlahan. BMS 8601. Diminta alih siapa punya kenderaan BMS 8601. Ada kereta yang terbakar di luar. Jadi ada sebahagian, kalau boleh tolong apa kita boleh tengok, kita boleh tolong insyaAllah sebahagian. Kita tengok apa yang sedang berlaku. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini Allah dah sebutkan bahawa sifat Rasulullah itu di-share, dikongsikan dengan sifat Allah, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tetapi yang peliknya, yang hebatnya, yang takjubnya, yang kagumnya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi terlalu banyak rahmat kepada Rasulullah, sampaikan orang yang duduk di sekitar Rasulullah, para sahabat, mereka pun dapat gelaran yang sama, dapat sifat yang sama. Kita boleh tengok kalau kita ada Al-Quran di dalam surah yang dalam ayat yang terakhir suratul Fatah, firman Allah apa dia? Kalau nak tengok muka surat juz yang ke-26, juz yang ke-26 muka surat 515. Muka surat 515 ayat 29 suratul Fatah. Firman Allah Jalla wa'ala, Muhammadur Rasulullah. Muka surat 515. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey, itu kita dah tahu Muhammad adalah pesuruh Allah. Tetapi kemudiannya bila Allah ceritakan berkenaan para sahabat Rasulullah, yang takjubnya, yang menjadikan kita kagum apa dia? Rahmat itu sifat Rasulullah. Tetapi disebabkan terlalu banyaknya rahmat itu, terlalu hebatnya rahmat itu, para sahabat pun dapat sifat yang sama. Maka firman Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah. Siapa dia? Para sahabat. Apakah sifat mereka? Ashidda'u alal kuffar, mereka ini sangat keras terhadap orang yang kafir. Tetapi poin ni apa? Ruhama'u bainahum, sangat pengasih, sangat kasih sayang terhadap yang beriman. Ruhama adalah jamak plural kepada rahmah, kepada rahim. Maka innallaha bin-nasi laraufun rahimun, sifat Allah di dalam suratul Baqarah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun, sifat Rasulullah. Ruhama'u bainahum, sifat para sahabat, nak tunjukkan betapa hebatnya sifat kasih sayang Rasulullah SAW, sampaikan para sahabat pun dapat sifat yang sama. Jadi inilah kelebihannya kalau kita lapangkan masa kita untuk tadabbur. Semuanya ada dalam Al-Quran, dan sebenarnya inilah maulid yang kita nak faham. Inilah sempena kelahiran Rasulullah, kita nak faham bahawa betapa hebatnya, betapa sebenarnya dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita, yang mana zat yang sama, makhluk yang sama ini kita jauhkan daripada kehidupan kita. Kita malu untuk ikut Rasulullah, malu untuk follow Rasulullah. Tapi follow me kita rajin beli, follow Rasulullah kita malu, nak ittiba' Rasulullah kita malu, sebabnya kita tak kenal akan sifatnya Rasulullah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manusia pun dah selesai, kemudiannya malaikat pun dah selesai, jin pun dah selesai. Dan yang terakhirnya yang kita boleh simpulkan pada malam ini, Rasulullah adalah rahmat untuk haiwan.
Mana mungkin Rasulullah rahmat untuk haiwan? Itulah dimaksudnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua jenis makhluk yang ada alam, haiwan ke, tanaman ke, tumbuhan ke, semuanya Rasulullah sebenarnya berjasa pada mereka. Contohnya apa? Kalau kita banyak masa, sebenarnya kita boleh kaji hadis Rasulullah pula. Di mana sabda Rasulullah SAW, kalaulah kamu nak sembelih binatang, apa kemudian yang kita biasa dengar waktu korban? Fal yuhidda syafaratah, maka hendaklah tajamkan pisaunya supaya boleh meringankan, boleh memudahkan binatang. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah 1400 lebih tahun dahulu dah perjuangkan animal right. Hari ini masyarakat barat kata merekalah yang asaskan apa hak-hak binatang, padahal Rasulullah dah terlebih dahulu. Di mana lagi kita boleh beri? Kalau kita banyak masa, sebenarnya kita boleh kaji hadis pula. Di mana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah ceritakan satu kisah. Tengok Rasulullah kalau nak perbaiki para sahabat, cara Rasulullah begitu lembut. Tak ada perkataan, jangan buat macam tu. Tak ada. Penuh lemah lembut. Jadi apabila Rasulullah nak terangkan animal right, tentang hak-hak binatang, Rasulullah bawakan satu kisah. Ini cara dakwah yang betul. Bukannya hari ini apa yang masyarakat barat dakwa dengan penuh kekerasan, dakwaan dan sebagainya. Konon-kononnya mereka perjuangkan hak apa, hak binatang. Konon-kononnya mereka perjuangkan hak so-called hak wanita. Konon-kononnya mereka perjuangkan macam-macam hak, sampai pening kepala saya nak hafal nama dia. Itu semuanya adalah slogan-slogan. Sebenarnya kita masih hamba lagi dengan sistem mereka. Kita dah pernah dengar dah daripada apa, semasa forum fiqah fiqah muamalat. Sistem kita yang kita hidup, sistem perbankan ini sebenarnya adalah untuk menghambakan kita. Mereka ijtihad, mereka dakwa. Penghambaan yang hilangkan penghambaan adalah mereka. Jadi sebab itulah kalau kita tak kenal Rasulullah, kita jahil siapakah dia Muhammad bin Abdullah, kita pun berbangga-bangga dengan sistem mereka. Jadi sebenarnya apabila Rasulullah ini rahmat untuk binatang, Rasulullah bawakan satu kisah daripada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bainama yamshi bitariqin, bainama rajulun yamshi bitariqin, sedang seorang lelaki pada zaman sebelum Rasulullah, zaman Bani Israel, berjalan di satu jalan. Ishtadda alaihi al-atash, tiba-tiba dia berasa dahaga yang amat sangat. Fawajada bi'ran, maka dia pun jumpa satu perigi. Fanazala, dia pun turun, dia pun minum dan sebagainya. Bila keluar daripada telaga, dia nampak apa? Hadis yang kita biasa dengar, dia nampak seekor anjing sedang dahaga. Tengok Rasulullah nak ubah persepsi masyarakat bangsa Arab daripada bangsa yang mana sanggup lihat anak dia, perempuan dia ditanam hidup-hidup, nak ubah persepsi mereka untuk sayangkan binatang. Bukan senang. Bukan senang. Hari ini kita hari ini nak ubah persepsi masyarakat kita, bukan senang. Kerajaan buatlah macam-macam, ikut sistem barat, buat macam tu, buat macam ni, bagi denda dan sebagainya. Sebenarnya sistem yang terbaik adalah sistem Rasulullah, dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, dengan penuh sabar. Daripada dalam masa 23 tahun, bagaimana boleh jadi apa, daripada manusia yang jauh daripada Allah kepada radhiyallahu anhum, Allah boleh redha dengan mereka. Jadi apabila lelaki itu keluar daripada telaga, dia nampak fawajada summa kharaja fa idza kalbun yalhas. Dia nampak satu ekor anjing sedang mengeluarkan lidah ini disebabkan dahaga. Maka dipendekkan cerita, dia pun apabila nampak binatang tu dahaga, dia pun sanggup turun balik dalam telaga, keluarkan air dalam dia punya khuf, dalam dia punya stokin apa, dia punya khuf ni maksudnya stokin leather sock. Kalau kita biasa pernah belajar dekat negara-negara musim sejuk, kita biasa pakai. Dia panggil orang, contohnya orang India panggil mozah, ataupun dipanggil leather sock. Jadi dia pun turun, dia bawa air dalam leather sock tadi, dalam dia punya stokin kulit tadi. Dia bagi kepada binatang tadi, maka Rasulullah pun bersabda apa? Fasyakarallahu, Allah pun bersyukur, Allah pun gembira dengan amalan orang ini, maka Allah pun mengampunkan dia. Tengok Rasulullah bawa cerita dulu. Tarik perhatian sahabat dulu. Bukannya dengan marah, bukannya dengan paksaan. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahimi ajra.
dalam binatang pun ada pahala ke ya Rasulullah? Rasulullah tarik para sahabat punya minat untuk tahu kisah lebih lanjut. Maka apa sabda Rasulullah? Fi kulli kabidin dha tarat, fi kulli kabid, fi kulli dhati kabidin ratbah ajrun. Setiap benda yang bernyawa sebenarnya ada pahala untuk kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah rahmat untuk haiwan juga. Sebab itulah kalau kita ada masa, kita biasa kaji hadis yang lain. Apabila Rasulullah SAW beritahu kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apa dia? Man gharasa gharsan, barang siapa yang tanam satu pokok, kemudiannya daripada pokok itu tumbuhlah pokok, dan kemudiannya makanlah daripada pokok itu insanun audabatun, makan manusia daripada buah-buahan pokok itu makannya binatang. Apa sabda Rasulullah? Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali dia akan dapat pahala sedekah. Penuh kasih sayang Rasulullah memperjuangkan hak-hak haiwan. Rasulullah dah memperjuangkan hak-hak haiwan apabila masyarakat barat berada dalam kegelapan lagi. Masyarakat barat tak tahu apa itu apa yang baik. Apabila kerajaan barat pada masa itu orang tak kenal pun. Kalau kita baca sejarah Islam yang pada zaman Rasulullah diutus, hanya ada dua kerajaan yang hebat, iaitu Farsi dan Rom, yang berada di Iran dan juga yang berada di Damsyik ataupun di Syam. Dan kemudiannya kerajaan yang besar yang ada adalah kerajaan Habsyah. Kerajaan yang lain adalah ada kerajaan Cina, tetapi tak ada disebutkan berkenaan dengan kerajaan Eropah kerana Eropah berada dalam kemunduran. Tetapi apakah yang menjadikan mereka maju? Mereka mengkaji kehidupan Rasulullah SAW dan mereka dakwa itu adalah mereka punya inisiatif bermula daripada mereka. Maka kita pun disebabkan kita pun benci sangat dengan maulid. Apa ni maulid-maulid? Tak nak. Apa ni kenal Rasulullah? Kenapa nak sembah-sembah Rasulullah? Kita bukan sembah Rasulullah. Kita hanya nak kenal Rasulullah. Maka disebabkan betapa jahilnya kita daripada Rasulullah SAW, kita pun kata, wah wah hebatnya apa yang dislogankan oleh barat, wah wah hebatnya apa yang dibawa oleh orang kafir. Apabila kita kata itu sendiri, maka sebenarnya ini satu perkataan yang kurang baik. Kita membelakangkan akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah, apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Kita mengagung-agungkan apa yang dibawa oleh orang yang tak beriman kepada Rasulullah. Sebenarnya kita belum kenal lagi siapa itu Rasulullah. Sebenarnya kita masih lagi jahil siapa itu Rasulullah. Jadi inilah sebenarnya baru satu tafsiran, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Itu baru daripada satu sudut. Belum lagi bagaimana cara Rasulullah berniaga. Bagaimana Rasulullah datang ke Madinah itu apabila Yahudi tengah conquer perniagaan. Orang Yahudi conquer perniagaan sampai orang Aus dan Khazraj yang penduduk Madinah terpaksa berhutang dengan mereka. Betapa hebatnya sistem perniagaan Rasulullah. Rasulullah kata, kita buka pasar baru. Tengok betapa sistem Rasulullah tu ada. Tetapi bila tiba time sirah Rasulullah, malam ni belajar apa? Sirah. Alah, sirah pun bukan wajib nak tahu. Kita pun tak nak belajar sirah. Kita pun malas untuk belajar sirah. Bagaimana Rasulullah punya sistem perniagaan, itulah yang sebenarnya mereka curi, mereka bawa daripada zaman Mughal, daripada zaman Tartar. Apabila mereka bakar, mereka hilangkan. Macam mana hari tu kita dengar daripada Ustaz Abdullah Amin. Kitab berkenaan dengan Islam berada dalam muzium di mana? Di Rusia. Sebenarnya mereka khianat dengan apa? Mereka khianat dengan ilmu. Ilmu itu adalah milik ulama Islam, tetapi disebabkan kemalasan kita, kejahilan kita. Kita tak nak mengkaji, kita bangga dengan sistem mereka, maka sebenarnya kita sendiri tertipu dengan dakwaan mereka. Jadi sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tak lapuk pun ilmu Al-Quran ini. Ini baru wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, satu sudut yang ringkas berkenaan Rasulullah adalah rahmat untuk semesta alam. Belum lagi daripada segi bagaimana Rasulullah membangunkan Madinah, belum lagi daripada segi Rasulullah bagaimana Rasulullah kalahkan perniagaan-perniagaan orang Yahudi, belum lagi daripada sudut
bagaimana Rasulullah SAW punya sistem, bagaimana Rasulullah buat sistem apa pertahanan Madinah. Belum lagi bila kalau kita tengok Rasulullah SAW buat sistem apa? Sistem apabila Rasulullah tak ada, siapa yang menguruskan Madinah. Belum lagi apabila kita tengok sistem perancangan Rasulullah, strategi Rasulullah ketika keluar untuk berperang. Belum lagi kita sebut apabila kisah apa sistem Rasulullah SAW apabila Rasulullah berkelakuan dengan tahanan. Belum lagi apabila sistem Rasulullah berakhlak dengan pembesar-pembesar, pemuka-pemuka yang mana orang yang belum masuk Islam. Banyak lagi sebenarnya akhlak berkenaan dengan Rasulullah yang sebetulnya kita masih jahil. Jangan malu, jangan segan untuk kita kata diri kita jahil sebabnya kita masih belum kenal itu siapa dia Muhammad bin Abdullah. Janganlah bila kita dapat mesej nanti, tuan-tuan, maulid ini sebenarnya benda yang bid'ah. Sahabat tak pernah buat. Tuan-tuan, kalau ada ustaz cakap macam tu, tuan-tuan jemput dia datang ke masjid surau tuan-tuan, suruh dia bagi kuliah. Lepas tu jangan bayar dia. Dia pun minta, ustaz mana sagu hati saya? Zaman sahabat tak ada orang mengajar dapat sagu hati. Itu dia senang nak bagi faham orang macam ni. Dia terlalu nak buat dia punya point, sahabat tak buat, jadi kita tak boleh buat. Okey ustaz, ustaz tolong datang masjid saya ceramah, datang ofis saya ceramah, lepas tu jangan bayar dia. Tengok macam mana. Ustaz, mana ni ustaz? Sahabat tak pernah. Sahabat mana kita pernah dengar apabila bagi tazkirah dapat imbuhan? Tak pernah. Ini benda yang tak boleh nak dimalukan. Sampai sebahagian daripada ustaz-ustaz kita sampai dia tetapkan. Tapi bab ni tak ada masalah. Tetapi bila buat sambutan untuk kenal Rasulullah, sahabat tak pernah buat. Wah-wah, kamu menjadikan agama ikut nafsu. Kamu sebenarnya kita kena faham. Kalaulah sebenarnya mereka gunakan dalil laukana khairan ma sabakuna ilaih, kalaulah maulid ini benda yang baik nescaya sahabat buat. Sebenarnya kaedah ini pada tempatnya dah salah. Kalau kita buka minda kita sedikit, kita buka kita punya akal sedikit, sebenarnya ini adalah kaedah yang digunapakaikan untuk orang kafir. Allah sebutkan di dalam surah Al-Quran juz yang ke-26 suratul Fatah. Apa dia? Waqala allazina kafaru. Siapa yang berkata orang kafir? Lillazina amanu, dia berkata kepada orang yang beriman. Lau kana khaira, kalaulah agama Islam ini bagus, ma sabakuna ilaih, niscaya kami buat dulu. Tapi agama Islam ni tak bagus. Mereka gunakan kaedah yang sama, kalaulah benda ni bagus, maka para sahabat dah buat. Sebenarnya kaedah itu adalah dakwaan orang kafir kepada orang Islam. Bukannya kita boleh gunakan dakwaan orang Islam itu, kaedah itu kepada orang Islam. Maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sorry to say, sebenarnya mereka jadikan agama mereka itu ikut nafsu. Bila tiba benda yang berkenaan dengan ni, oh itu tak apa, itu bayaran untuk masa. Bayaran untuk masa. Kenapa ustaz tu seorang dia ceramah 1 jam juga dapat 200? Ustaz tu seorang buat ceramah sejam juga dapat 2000. Kalau bayaran untuk masa sepatutnya kena sama, tetapi tak. Buat berkenaan untuk nak kepentingan mereka, mereka sembunyikan, mereka tak nak beritahu kepada umum. Tetapi benda untuk kenal Rasulullah, apa yang kita buat masa maulid? Kita cerita pasal Rasulullah. Adakah tuan-tuan dengar sepatah pun daripada saya suruh tuan-tuan sembah Rasulullah? Tak ada. Kerana Rasulullah memang dalam hadis dah sebut, janganlah engkau mengagung-agungkan aku seperti kaum Yahudi dan Nasrani mengagungkan nabi-nabi mereka. Kita bukan mengagungkan Rasulullah, sebenarnya kita nak menyedarkan diri kita betapa jahilnya kita berkenaan sistem Rasulullah, berkenaan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muslimin muslimat, hadirin hadiratnya dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan berlandaskan daripada Al-Quran, daripada sunnah ini, kita boleh sedar betapa pentingnya untuk kita kenal manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, untuk kita cintainya, untuk kita bawa amalan dia dalam kehidupan kita, untuk kita doakan kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kita disesatkan, ba'da idh hadaitana, selepas Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Apa yang baik itu semata daripada Allah, yang tidak, yang lemahnya daripada kelemahan diri saya sendiri, kekurangan ilmu. Wabillahi
billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih di atas segala perhatian.